Assalamualaikum, khabar semua. Sekarang saya sedang entry buy pada pair AUD/USD. Ini adalah akaun compounding trade, iaitu akaun copy trade di broker Hot Forex Markets. Sekarang akaun ini sudah pun grow sehingga $900 lebih daripada $500. Okay guys, apakah sebab saya entry buy di situ? Pertama sekali, sekiranya dilihat pada time frame H4, di sini kita ada demand area, iaitu pada area bullish engulfing ini. Seterusnya, apabila saya tukar kepada time frame yang lebih kecil dan saya masukkan indikator awesome oscillator AO pada time frame M30 ataupun H1, di sini sudah pun ada setup divergence. Price sudah mula membuat tanda-tanda awal yang price akan membuat reversal ataupun pullback ke atas. Pada chart, price membuat penurunan, manakala pada AO, price membuat kenaikan. Jadi inilah dipanggil sebagai divergence. Apabila divergence telah complete, maka akan berlaku pullback ataupun reversal ke atas. Begitu juga sekiranya dilihat pada time frame M30, price telah pun membuat setup divergence. Seterusnya, sekiranya mahu kecilkan lagi zone demand time frame H4, korang boleh tandakan zone pada body bearish yang paling bawah seperti ini pada time frame yang lebih kecil. So, begitu sahaja cara untuk kecilkan zone demand pada time frame yang lebih besar. Untuk stop loss, boleh set tidak melebihi daripada 30 pips ataupun di bawah daripada zone demand tersebut. Okay guys, telah pun selesai set stop loss. Untuk take profit pula, kita boleh take profit pada area supply yang terdekat. Sebagai contohnya, pada time frame H1 ini, di sini kita ada drop base drop. Sekiranya dilihat ke belakang, di belakang itu kita ada support. So, ini adalah area yang paling sesuai untuk take profit paling awal. Jadi, saya menjangkakan price akan naik hingga ke area ini terlebih dahulu. Sekiranya price respect area ini, maka price ada potensi membuat rejection ke bawah. Untuk price naik lebih tinggi, price mesti melepasi area ini dahulu. Okey, kita tunggu dan lihat apa yang akan berlaku. 1 hour later. Itu dia guys. Sebentar tadi kita ada news AUD, di mana AUD menaikkan interest rate menyebabkan mata wang AUD strong dan menyebabkan AUD/USD membuat kenaikan sekitar 70 pips lebih. Namun, saya tidak sempat close ketika price berada di atas. Tapi tidak mengapa, kita punya target area adalah pada area supply yang terdekat tersebut dan price sudah pun naik hingga ke area itu. Sekarang akaun ini telah pun mencecah $1,000 sekiranya saya close all semua position. Sekarang saya akan take profit 2 layer dan saya akan hold 1 layer sahaja. A few moments later. Okay guys, price telah pun naik melebihi 40 pips. Sekarang saya akan close all semua order kerana saya menjangkakan price akan drop kembali membuat re-entry buy. Jika ada lagi setup yang cantik, saya akan entry lagi untuk akaun CopyTrade Hot Forex ini. Sekarang telah pun berjaya grow melebihi 100%. Sekarang jom kita lihat history akaun ini. Ada juga trade yang loss. Loss itu biasa, tetapi untuk kekal konsisten itu yang luar biasa. Perlu sentiasa kawal emosi dan juga MM. Jumping off the edge, they say dreamers never die.
Okay guys, setakat itu sahaja untuk video hari ini. Jumpa lagi pada video seterusnya. Mountain ground, горная поляна, таких мест, как здесь. Жаль, но осталось мало. Люди едут с Ямала до Волгодонского.